Oke, di sini diketahui 2 per 9 ditambah 1 per 2. Hasil penjumlahannya berapa? Ya, berarti ini kita samakan dulu penyebutnya. Disamakan penyebutnya. Nah, kita cari KPK-nya. KPK dari 9 dan 2 adalah 9 kali 2 ya, karena angkanya berbeda semua yaitu 18. Jadi hasil dari 2 per 9 ditambah 1 per 2 itu sama dengan, ya kita samakan dulu penyebutnya, ini 9, yang ini 2, ini 1, ini 2. Untuk jadi 18, maka ini kali 2, yang ini kali 2, yang ini kali 9, yang ini kali 9. Hasilnya adalah 2 kali 2 berarti 4 per 18 ditambah 1 kali 9 berarti 9 per 18. Oke, 4 tambah 9 berarti 13 per 18. Jadi hasil penjumlahan adalah 13 per 18.